Halo sahabat TV Handcraft, kita akan bikin strap masker butterfly menggunakan kristal dan temanya Agustusan, jadi warnanya merah putih. Oke, langsung aja ya. Ini ada stopper gas 1 buah, Miyuki yang 11.0 ini 70 buah, kemudian kristal donat 10 mm ada 29 buah. Maaf, bukan 29 ya, jadi 24 buah yang 10 mm. Kemudian yang 6 mm 24 buah juga. Untuk talinya 70 cm. Akrilik bola ukuran 10 mm 1 buah. Merangkainya pakai string kabel ukuran 0,3 atau 0,4 ya. Stoppernya kita pakai 4 buah. Kait udang 2 buah. Ring 4 buah. Kemudian klep lipat 2 buah. Alat yang kita pakai tangset kesukaan kita yang paling nyaman dan paling laris di store kita. Untuk bahan lengkap pastikan hanya beli di Instagram, Shopee, dan Facebook Vivi Handcraft aja ya. Untuk langkah pertama, kita masukkan stopper ke dalam string kabel. Jadi string kabelnya tuh motong 2 utas masing-masing 40 cm. Jadi ini yang kita akan pakai dulu 40 cm ya. Terus kita pipihkan seperti ini menggunakan tang penjepit. Kemudian baru kita masukkan Miyuki-nya. Masukkan satu lubang Miyuki langsung 2 utas string kabel gini ya. Terus kita arahkan ke bagian bawah. Nah, setelah masukin satu buah seperti ini, terus kita masukkan di kanan kiri masing-masing satu Miyuki. Setelah itu ambil satu Miyuki secara bersilang, masukkan seperti ini. Miyuki lubangnya agak kecil ya, jadi emang harus ekstra hati-hati dan juga bersabar. Ini terus kita tarik, arahkan ke tengah. Kalau udah diarahin ke tengah, hasilnya akan seperti ini. Seperti ini ya hasilnya. Baru kita masukkan kristal 10 mm di kanan dan 10 mm di kiri. Seperti ini ya. Jadi habis itu 6 mm-nya juga dimasukkan di kanan dan di kiri. Kemudian masukkan lagi Miyuki 1 buah sekaligus 2 utas string kabel seperti langkah yang pertama tadi, lalu arahkan ke tengah. Kalau udah dipasangin seperti ini, udah kelihatan seperti kupu-kupu ya. Nah, berikutnya kita masukkan Miyuki di kanan 1 buah, di kiri 1 buah. Lalu masukkan 1 buah menyilang string kabelnya. Seperti ini ya, kalau udah diarahkan ke tengah. Nah, lakukan hal yang sama terus sampai kristal dan Miyuki-nya terpasang semua. Terus kita masukkan stopper sekaligus ke dalam 2 utas string kabel, kemudian ditekuk. Ditekuk seperti ini. Sambil ditahan menggunakan tang pembulat, ini rahasia supaya supaya rangkaiannya tuh kenceng dan juga nggak mudah lepas ya. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita pipihkan stoppernya dan potong sisa string kabelnya. Terus kita pasangi kait udang. Caranya buka ring, cantolin di sini, terus kasih kait udangnya, lalu ringnya tutup kembali. Nah, jadi tadi 12, ini 12-12 ya. Untuk satu sisi masing-masing 12 kristal putih dan 12 kristal yang merah dijadikan 2. Kalau udah disiapin, terus kita siapkan ganti ke talinya. Caranya masukkan akrilik bola tadi, arahkan ke tengah, kemudian kita ambil stopper gasnya, dimasukkan talinya seperti ini sambil ditarik ke tengah ya. Posisikan sampai rapi. Terus kita ambil klep lipat, posisikan di sini, jangan sampai nutupin lubang
klep lipatnya. Yang tengah dulu, terus kanan kirinya kita lipat sambil ditekan menggunakan tang penjepit. Hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama pada sisi satunya. Kemudian kita pasang, disatukan ya, dipasang, disambung menggunakan ring untuk mengaitkan tali dengan rangkaian kristal yang udah dibuat. Udah jadi ya, udah selesai. Terima kasih sudah nonton video tutorial dari kami. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya ya.